Hello guys, welcome back to my channel. For the baru ke channel ku, hi, nama ku Tasha. For the channel lama ke channel ku, welcome back to you. Hari ni as the title, aku nak buat what's in my hospital bag. Ta-da! Sekarang aku dah 35 minggu plus. Nak masuk 36 minggu dah, Alhamdulillah. Finally, my hospital bag is a complete. Hari ni aku nak share lah dengan apa yang aku bawa dalam hospital bag aku. So, aku bawa dua bag. Satu bag yang ni. And lagi satu, this bag. Aku hanya bawa dua bag je lah. Kalau boleh, aku nak bawa satu bag saja. Ha, sebabnya nak duduk hospital cepat-cepat, nak balik pun cepat-cepat. So, without further ado, let's jump into our video. So, untuk first bag ni, okay, aku letak semua barang aku dan barang anak aku. Sekali je. So, senang nak cari nanti. Semua link-link yang berkaitan, contohnya link bag ni, link apa, barang-barang yang aku guna kat dalam ni, semua mostly daripada Shopee. So, aku akan letak link dekat description box, alright? Semua barang-barang aku pack dalam ziplock bag macam ni tau. So, senang lah kalau husband aku nak bagi kat nurse ke, ataupun nurse nak ambil dalam bag aku ke. Dah ada label. And duduk dalam ziplock macam ni. Ambil je satu macam ni. Tak payah nak cari mana pampers, mana baju semua. So, lagi easy. And lagi kemas bag tu. Faham tak? So, first bag paling penting is a label room. Aku letak senarai kat sini. Supaya hampa pun boleh ikutkan macam tu. Pampers, baju. Baju tangan panjang tau. Yang berbutang. Ha, sebab senang lah kalau hang ataupun nurse nak pakaikan untuk anak hang nanti. Aku bawa juga dia punya topi. Aku tak pastilah dalam labor room ni nurse tu akan pakaikan ke tak. Kalau dia tak pakaikan, nanti kalau dia hantar anak dekat aku, aku boleh pakaikan je untuk dia. So ada topi, ada sarung tangan dengan sarung kaki. Bedung. Ada set sini comel. Last ada panties pad. Panties pad ni untuk aku tau. Aku tak pasti aku akan guna ke tak. Tapi aku letak je in case aku perlukan. So ini je set untuk labor room. Next is day one. Satu set baju. Mitten booties. Satu set tangan pendek untuk siang. Mitten dan booties sekali. This one untuk malam, sleep shoot. Yang ni dia punya mitten and booties. In case kalau kena tahan wet, ada baju siang dan baju malam sekali. Pampers pun aku bawa dua. Handkerchief. Untuk lap dia punya susu ataupun ayat liok ke apa-apalah yang berkaitan. Last, aku bawa bedung. So, itu je lah untuk day one. Day one pun dah banyak extras dah aku bawa. Next is a going home. Yang ni pakaian yang anak aku pakai bila dia nak balik rumah nanti. Pakaian dia balik lah. Ha, comel. Balik ni boleh lah kalau nak bawa yang melaram-melaram kan. Aku bawa satu set romper dengan seluar. Topi. Mitten booties. Pampers satu. Last aku bawa receiving blanket. Masa balik memang aku tak pakaikan dia bedung. Sebab aku bedungkan dia guna receiving blanket je. Receiving blanket ni dia ada kepala tau. Kalau aku tak mau bawa topi pun tak apa. Sebab this one dia ada kepala. But aku nak pakaikan dia topi juga. So sekarang aku dah. Comel kan. Kan dia pakai topi tu betul-betul rambut dia. Sebab kepala receiving blanket ni pun bukannya dia fit dengan kepala baby kan. Dia besar juga. Done untuk going home. Comel. Next kita ada extra baby. Ya, dia ada buat checklist kat sini apa benda extra baby yang aku kena bawa. Tapi tak semua pun yang aku ikut kat sini. Aku pun ada tengok juga dekat YouTube, dekat TikTok. Pengalaman-pengalaman orang packing bag hospital kan. Ha, so kita add on ataupun buang lah benda yang tak penting kan macam tu. So untuk extra baby ni, aku bawa towel, extra bedung. Super super soft. I love this bedung so much. Barut. Barut bawa satu. Handkerchief. Topi. Mitten and booties. Satu set. Kalau topi dia tu kotak ke apa-apa kan. Aku ada lagi satu extra. Extra bedung. Yang ni instant bedung tau. Aku bawa this one. This one jenis macam ni. Sekejap aku tunjuk. Dia jenis zip macam ni. Zap. Dia ada 2-way zip actually. Bawah ada zip, atas pun ada zip. In case aku tak reti nak bedung anak aku, tak ada siapa nak tolong aku.
So aku pakai je lah this instant bedung. Extra baju lagi satu. Yang ni mungkin tak pakai lah sebab baju dekat day one pun ada. Kat going home pun ada lagi. Baby wipe satu. Last, tisu kering. Senang lah kalau Han nak gunakan, nak Han nak gunakan semua benda dah ada dah. Ha gitu. So ini saja yang aku bawa untuk extra baby. I hope cukup lah. Next, aku bawa extra pampers 10. Pampers apa kena bawa banyak tau sebab anak kita ni berok banyak. Sehari tu pun dia berok dan kencing banyak kali. So make sure hampa bawa extra pampers dan banyak juga kalau hampa punya rumah jauh daripada hospital. Next, untuk barang mami. Barang aku hanya satu bag ni sahaja. Dekat ziplock bag ni pun dia dah bagi dah kat sini. Apa ikut je. Yang mana pun tak bawa, tak apalah. Nak bayar mana nak bawa, bawa. Gitu. So apa yang aku bawa untuk mamis? Token 2. Nursing bra, aku bawa 2. Tudung sarung in case. Tudung sarung yang aku pakai masa pi tu masam ke apa kan, aku ada extra. Kain batik 1. Nursing cover. Nursing cover ni aku tak pasti aku akan guna ke dah, tapi aku nak bawa ha, in case aku nak menyusu tu aku tak selesa ataupun ada orang ke apa kan. Aku dah ada nursing cover ni, jadi aku tak payah pening-pening, tak payah malu-malu. Last, aku bawa towel. Ha, ini penting lah. Kalau hampa ada towel lagi kecil lagi bagus lah. Aku tak ada towel kecil. So ni yang paling kecil, boleh lah hentam sajalah. Itu je lah yang aku bawa untuk barang mami. Ha, sikit je kan. Aku tak bawa baju sebab aku pakai je balik baju yang masa aku pergi hospital tu. Faham tak? Jimat lah. Ha, apa yang aku pakai masa aku pergi hospital, itu yang aku pakai masa aku balik nanti. Ya. Sebab kat hospital pun kita pakai baju pink tu. So tak pakai baju sendiri pun. Ha, dia tak bawa pun tak apa. In case aku perlukan baju, aku suruh lah sebab aku bawa kat rumah boleh je. Tak ada masalah. So ini saja barang mami. Next, aku bawa juga buat packing pack 6. 6 extra. Bukan extra, actually memang kita akan pakai pun. Aku memang tak ada buat spender ke apa. Sebab aku punya pack ni panties pack kan. So tak perlukan spender lah. Selain tu aku juga bawa disposable breast pack 6 juga. Mengah. Mengah ya. Next, aku bawa juga bengkung. Bengkung. Sebab lepas kita beranak, pokok kita akan macam mengelebeh. Sebab dia macam kosong. Sebelum ni kan dia ada baby. Lepas tu bila baby dah keluar, pokok kita macam mengelebeh macam tu kan. Dia macam tak selesa. Ha, nak jalan pun tak selesa. Sebab pokok halus jatuh-jatuh macam tu. So orang suggestkan untuk bawa bengkung. So aku bawa bengkung yang simple je. Dia jenis zip-zap. Ha, jenis macam ni. Pak-pak. Jenis pak-pak. Ha, so cepat lah. Tak ada lah nak kena ikat-ikat tali kat dalam toilet ke apa. Tak ada, tak ada. Aku bawa semua yang simple yang mudah-mudah yang untuk aku. Next, aku bawa toiletries baby. Ada orang cakap tak perlu pun bawa. Tapi aku nak bawa juga. Ha, nanti kalau perlu kan payah pula. Kalau tak ada. Kalau tak guna pun tak apalah. Kalau guna, alhamdulillah. Bawa tu tak rugi. First, aku bawa minyak Tropical Herbs. Nappy cream. Nursing butter. This one untuk aku tau. Nursing butter ni penting dan wajib juga. Sebab untuk first time mom, untuk first time orang nak menyusu, confirm akan meleceh. Aku pergi ceramah, doktor tu cakap cerita aku, confirm akan meleceh. Jadi standby lah siap-siap nursing butter. Sebab first always susah. Ha, the first time apa benda nak buat pun, benda first akan paling susah. So prepare lah siap-siap benda-benda yang diperlukan. Sabun mandi head to toe, lotion, sikat rambut. Aku bawa juga sikat rambut sebab baby lepas beranak rambut dia tebal tau. Taklah serabut rambut dia tu. Wipes. This one ni yang baby wipes yang small punya. Kalau aku nak senang, aku guna yang semua ni je lah. Aku ambil ni nak tukar. Apa pampers dia ke apa, senang. Semua duduk dalam ni sekali je. Aku bawa aku punya toiletries. Mami toiletries. Shampoo. Yang ni aku beli ke Eco je sebab yang kecil je. Aku pun tak pasti aku akan shampoo ke tak. Tapi kalau aku perlukan dah ada. Sabun mandi. Ubat gigi dengan berus gigi. Conditioner. Flushable mini wet wipe. Pencuci muka.
kata rambut. In case kata rambut aku hilang ke ataupun jatuh kena ayak ke basah ke pada toilet, aku ada extra. Itu saja untuk mami toiletries. Simple je aku bawa. Yang penting-penting dan yang tak serabut kepala. So, siaplah untuk bag yang pertama ni. Oh, besar. Ada ruang lagi dalam bag ni. Untuk bag yang kedua, yang ni bag yang paling penting lah bagi aku. By the way, bag ni aku tak beli tau. Bag ni aku dapat dari mami dia D&I. First yang aku bawa is this one. Kenapa nampak dia gantung kat sini? Yang ni plastik sampah. Plastik sampah kecil untuk aku letak pampers anak aku. Slipper. Slipper ni aku akan pakai terus masa nak pergi hospital nanti. Aku beli slipper jenis macam ni sebab kita nak pakai stocking kan. And dia tak lincin. Lepas tu ringan. Mudahlah untuk kita bergerak ke kiri dan ke kanan di dalam hospital. Gitu. Jangan lupa buat slipper, okay? Telekung. Telekung dalam ni pun ada sejadah kecil. Yang ni in case kalau aku duduk kat hospital tak beranak-beranak lagi. Jadi kena semayang lah. Selagi kita tak beranak, selagi tu kita kena semayang. So, aku bawa telekung travel je sebab ringan and kecil. Senang. Jaket. Kalau aku sejuk ke apa, aku dah ada. Benda paling penting dalam bag ni is buku pink. Buku pink jangan lupa bawa, okay? Buku pink ni benda paling wajib sekali apa kena bawa. Kalau apa tak ada buku pink, macam mana apa nak beranak? Ha, kena tunggu buku pink dulu baru boleh beranak. IC dan juga kad nikah. Wajib, okay? Sebab nanti husband apa nak daftar ke apa, mereka akan minta IC, kad nikah dengan buku pink. Benda-benda lain semua dia tak minta. Dia minta tiga benda tu je. So, tiga benda ni janganlah lupa. Tak set-set dalam hospital bag. Power bank dan juga kabel. Ini penting tau. In case kita punya watt tu tak ada plug. Lepas tu bawa juga pen. Tak tahu kenapa aku bawa tapi aku nak bawa. Botol air. Botol air ni boleh isi panas. Boleh isi sejuk. Boleh isi air biasa. Memang bawa kecil-kecil je. Sebab di ruang satu lagi dekat hospital ada water dispenser kan. Jadi kita boleh refill lah kalau kita perlukan air. So next. Dalam bag ni, comel kan? Bag ni aku beli kat Eco Shop je, comel gila. Aku just bawa bedak dengan lip tint je. Deodorant, jangan lupa wear deodorant guys. Nanti busuk pula ketika tu. Moisturizer, sunblock. Extra lagi getah rambut. Minyak cat kapak. Ni minyak roll. Minyak roll ni bagus, aku suka pakai. So bawa je lah kalau aku pening ke sakit-sakit tulang, sakit-sakit sendi. Jadi aku dah ada minyak cat kapak dengan minyak roll ni. Itu je lah dalam bag ni. Next, aku bawa snack. Sebab takut kita nak beranak nanti. Kita dah lain contraction tu kan, kita lapar. Lepas tu kalau kita tak makan langsung, kita tak ada tenaga nak beranak. Tak ada tenaga nak meneran. Betul tak? Macam tu lah, kita tak ada tenaga something-something like that lah. So, aku pun okay lah. I prepare snack. Kat dalam ni, aku bawa biskut-biskut lah. Mostly kan senang nak makan kan. Kismore, Oat Crunch, Biskut Tiger 2, Milo Nugget, Dutch Lady Chocolate 2, Milo Kotak 2. Aku memang tak ada bawa ayam bancuh ke apa. Sebab aku ni sejenis pemalas nak bancuh-bancuh and aku rasa macam aku sakit-sakit, aku tak sempat pun nak fikir lah bancuh. Faham tak? Aku nak yang easy-easy je, yang boleh pak terus minum macam tu, senang kan. So ini je lah snack yang aku bawa. Itu je. Sikit, simple je. Aku letak macam ni tau. Satu bag yang ni, semua barang yang akan digunakan selepas aku beranak. Yang untuk bag pink ni, barang yang aku gunakan sebelum aku beranak dan selepas aku beranak. So, senang lah. Aku tak bercampur. Aku harap semua barang ni cukup lah. Ha, ya? Takut ke? Okay? Bila aku tengok-tengok balik barang yang aku packing aku tu, jadi macam nervous je. Sama, takut siut. Tak orang nak. So, I hope untuk first time aku kat luar sana juga, apa yang aku packing ni membantu hampa juga kat luar sana. Kalau hampa tak ada idea apa benda nak bawa ke macam mana, aku harap aku membantulah hampa untuk berpacking. Kalau hampa tak packing lagi bag hospital, time hampa tengok video aku ni, bolehlah packing sama-sama dengan aku. Aku rasa sampai sini je kot video what's in my hospital bag. Kalau hampa free, doakanlah aku dengan Bunga sihat, boleh balik cepat-cepat daripada hospital and tak ada masalah apa-apa. InsyaAllah, amin. So, aku akan end this video here. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye.